Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Garut Trail Fan YouTube channel. Sekarang hari Minggu tanggal 13 Februari 2021. Informasinya ada KLB uji coba rangkaian trainset yang nanti akan digunakan sebagai kereta api Kamojang Express tujuan Garut Pasar Senen PP. Dan sekarang hari ini rencananya akan diuji cobakan dari Bandung, Cibatu hingga Garut PP juga. Nah sekarang Mimin posisinya lagi ada di sinyal Cibatu. Jadi kita mau menunggu KLB-nya masuk stasiun Cibatu di sini. Tonton terus videonya sampai selesai. Trainset uji coba untuk rangkaian Kamojang sudah masuk stasiun Cibatu. Oke, kita kejar ke tempat selanjutnya. Let's go. Sekarang kita mau kejar KLB uji coba trainset untuk kereta api Kamojang tujuan Garut Pasar Senen PP. Kita akan kejar ke stasiun Garut, mudah-mudahan keburu ya, oke? Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, oke? See you di stasiun Garut. Sekarang kita sudah sampai di JPL 17, Jalan Guntur. Dan mengarah ke sana itu menuju ke stasiun Garut. Itu sinyal aman, sudah berdiri, menandakan kereta akan masuk stasiun Garut. Kita kejar KLB-nya ke stasiun Garut aja kali ya, kita nunggu ke sana. Oke, okay, let's go. Menandakan kereta aman untuk masuk stasiun Garut. Dan bersebelahan dengan sinyal mekanik yang baru terdapat ini. Sinyal Krian yang masih dilestarikan hingga sekarang dan dijadikan monumen. Dan sekarang kita ini di Sasa Gantung Ciwalen ya. Dan di sana adalah stasiun Garut. Kita ke sana aja kali ya. Sekalian kita lihat-lihat stasiun Garut sekarang kondisinya seperti apa. Atau mungkin sudah ada sesuatu, kita ke sana. Oke, okay, let's go. Sekarang kita sudah sampai di Sasak Derek Dok ya. Kita mau nyegat KLB uji coba rangkaian. Persiapan masuk stasiun Garut barusan semboyan 35-nya sudah terdengar. Dan di sini kita sama teman-teman dari Garut Trail Fans. Hai, hey, say hi. Siapa ini? Penyusup ya? Kamu penyusup ya? Siapa ini? Semboyan 35-nya sudah terdengar dan kita mau nyegat keretanya di sini. Panas. Oke, okay, jangan kemana-mana, stay tune. Nah, sudah terlihat keretanya. Persiapan masuk stasiun Garut dan itu terlihat akan masuk ke Sasa Gantung Ciwalen. Semboyan 35-nya sudah menggema. Waduh. Asli ramai banget ini, antusias masyarakat Kota Garut. Nah, keretanya
persiapan masuk stasiun Garut. Dadahin. Makanya paling belakang. Masuk jalur 1 stasiun Garut. Stasiun Garut plus 717 meter di atas permukaan laut. Kemana lagi sekarang kita bingung. Ya udah kemana aja lah bebas. Sepertinya nih rombongan sudah sampai di stasiun Garut. Ini kita nggak bisa ke sana ya, mungkin area steril, jadi kita videonya di sini aja. Ada dari pihak PT Kereta Api Indonesia. Ini siapa sih Kapolda ya? Ada dari DJKA juga, ada dari Kemenhub juga. Kira-kira mereka bahas apa ya? Kurang kedengaran. Oke, nanti kita cari informasinya aja di media, oke? Siapa tahu ada kabar baik. Mudah-mudahan ada kabar baik di bulan Februari nanti. Bupati. Wah, ada Bapak Bupati Garut juga. Ini ramai banget di sini asli. Aduh, udah nggak sabar nih. Kapan stasiun Garut dan keretanya bisa segera diresmikan? Gula. Oh, paling tinggi udah jatuh. Panas. Sekarang kita sudah pindah lokasi kembali di daerah Tunggilis, dekat dengan jembatan Tunggilis. Menurut informasi dari teman-teman, katanya KLB-nya sudah berangkat dari stasiun Garut menuju ke arah stasiun Cibatu. Oke, kita tunggu keretanya melintas di Tunggilis. Jangan kemana-mana. Nah, KLB uji coba rangkaiannya sudah tiba dan akan melintas di daerah Tunggilis. Oke, simak videonya.